Ini tampilan pertama kali kita hidup ya. Jadi kalau mau cari lagu, dia di song atau artis. Misalnya lagu cinta terbaik, kita dari song, boleh tekan dia diperhatikan di sini A sampai J. Dia tetap di sini aja. Kita tinggal tekan C sama T aja, cinta terbaik, C sama T. Dia muncul. Dan kalau bisa C sama T enggak muncul lagunya, kita boleh tekan spell. Cinta harus dijadikan tulisannya komplit, ada spasinya T gitu ya. Baru muncul gitu ya. Kemudian kita bisa misalnya udah lagu cinta terbaik, kita pengen ini lagunya Cassandra. Misalnya kita ambil ya. Kita pengen tahu Cassandra nyanyi lagu apa aja, kita tekan si wajahnya Cassandra. Semua lagu Cassandra muncul di sini. Okay. Itu sama dengan sama juga tadi dengan apa carinya lewat ini jadinya ya. Di sini ada pengaturannya. Di sini tulisnya custom. Custom begitu mesin ini restart, dia diam, enggak nyanyi. Tapi kalau kita pasang di my favorite ini ya. Di my favorite ini. Nanti di sini ada my favorite. Kalau 4 lagu ini posisinya di my favorite. Jadi kalau mesin ini setiap kali hidup, ini 4 lagu putar terus ya. Ya, kalau kita taruh di my favorite. Kita juga bisa buang dia dari my favorite, misalnya bosan ya, kita tekan ini cancel. Udah tinggal 3 lagu. Kemudian kita mau masukkan lagu sebagai favorite lagi, misalnya ini ya. Kita pengen dia jadi favorite, tekan ini, tekan favorite. Oke. Kalau lagu yang kita tidak mau dengar sama sekali, kita bisa buang. Misalnya ini kita buang ya, ini delete. Oke, nanti passwordnya 8886 kali. Gitu ya, oke. Dia buang, tapi lagunya nggak hilang. Lagunya yang dibuang cuma isinya doang, judulnya tetap ada. Jadi kalau kita pengen dengar balik, kita tekan aja lagi. Dia download balik. Di sini ada nampak download, di sini apa ya, jalannya. Ya, kalau udah 100 berarti lagu ini kesini balik deh. Di sini ada satu fitur namanya di More, ada fitur Smart YouTube ya. Kita tekan Smart YouTube. Oke, coba dari HP kamu, ada HP. HP. Sembarang HP-nya. Coba buka YouTube-nya. Buka YouTube. Nanti di situ ada putih. Aduh, tekan sekali. Kemudian tekan lagi. Link with Kode TV. Oke, di sini ada tekan. Coba kamu tekan ya. Iya. Masukkan angkanya. Coba. Oh ya. Itu kamu udah bisa mainkan dari HP kan. Coba masukkan main. Play. Jadi kalau udah jadi gini, HP enggak bekerja lagi. Mesin ini yang bekerja. Jadi HP kamu mau terima telepon, mau WhatsApp, tidak ada pengaruhnya. Tadi IG pun dia live ya? Boleh. Ini YouTube tadi ya. Semua ada yang di YouTube bisa di-play. Bukan dari handphone ya, sebetulnya dari sini juga bisa. Itu yang seperti sama YouTube ya. Sekarang dikeluar. Kalau mau copy lagu, lagunya harus seperti apa? DAT tak bisa, dia harus MPG, file MPG ya baru bisa masuk ke sini. Kalau ada USB bisa dicolok di samping nih, bisa play. Ada hard disk juga bisa di play di sini, filenya besar, film MPAV yang besar dia bisa play juga. Jadi karena posisinya tadi di my favorite, dia mutar terus yang 4 tadi. Kita bisa pilih sampai 100 lagu nggak apa-apa. Ya. Ini saya pindahkan ke custom mode ya. Kalau hot song berarti lagu yang top ya. Kalau random dia asal mutar aja gitu. Rasanya gitu aja. Ini full screen. Ini volumenya juga. Ini untuk matikan kecil suara. LR-nya. Kemudian ini bisa diakses juga dari HP. Bisa dipanggil dari HP. Caranya nanti download aplikasinya. Mau coba nggak? Aplikasi Play ini ya? Iya. Udah.